Bagi penggemar film Laga Mandarin, siapa yang tak kenal Jet Li? Kemahiran bela diri sang mega bintang yang ia tampilkan dalam film-filmnya tak lepas dari seni bela diri Wushu. Itulah mengapa saat digelar kejuaraan dunia Wushu 2015 di Jakarta, sejak 13 November lalu hingga hari ini, aktor asal Hong Kong tersebut bersedia untuk datang. Bintang film Tai Chi Master ini bahkan mengalungkan medali kepada Lin Swell, atlet wushu Indonesia yang berhasil meraih emas di salah satu nomor yang dilombakan. Linswell tentu merasa sangat bangga karena mendapat kesempatan langka dikalungkan medali oleh mega bintang Jet Li. Kebanggaan juga dirasakan para bintang sinetron jagoan wushu yang ditayangkan MNC TV setiap hari pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Wushu itu bela diri untuk keindahan. Kalau mau jadi pendekar wushu, kamu harus siap terima salah. Mereka bangga tahun ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah untuk mengadakan kejuaraan dunia wushu. Rani Pangalila dan kawan-kawan berharap seni bela diri asal negeri Tiongkok itu bisa semakin populer dan menjadi cabang olahraga yang juga diperlombakan di Olimpiade.